Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Kudri Glance. Kali ini aku buat video dan ngeliatin ke teman-teman semuanya tentang Diego yang baru netes kemarin. Dia sekarang mau ganti kulit. Tanpa memperpanjang waktu, yuk langsung kita lihat. Oke, ini kebetulan ada Diego yang mau ganti kulit, cuman karena dia masih terlalu baby, jadi memang harus dibantu ya. Kita langsung bantu coba ganti kulit Diego baby. Jadi biasanya kalau Diego yang udah dewasa, itu dia ganti kulitnya nanti kulitnya dimakan sendiri. Nah, karena masih baby, jadi kita harus benar-benar bantu pelan-pelan ya. Ada yang harus dibantu, ada yang nggak perlu dibantu. Oke, itu mulai kelihatan ya. Oke, ini yang udah kita bantu tadi ya. Jadi Diego itu bakalan setiap bulannya ganti kulit. Nah, ketika dia sering ganti kulit seperti ini, berarti dia semakin besar tandanya. Jadi masa pertumbuhan Diego itu terlihat dari dia ganti kulit dalam satu bulan. Cakep banget, kalau udah ganti kulit dia bakalan cakep banget. Dan Diego itu dia nggak pakai mandi, dia gitu nggak perlu rendem, nggak perlu bersihin, nggak perlu, karena dia bakalan bersih sendiri seperti ini, sangat cantik banget ketika sudah selesai ganti kulit. Oke teman-teman, segitu dulu ya video kita kali ini yang untuk tentang Diego kecil ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Nantikan videoku selanjutnya, semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Terima kasih, aku Kudri Glance, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.